si Leslar nih anak lu akan gede nih pak. Iya. Cowok lagi. Iya. Itu concern gue sebenarnya. Itu hal yang gue khawatirkan. Dimana usai podcast dengan Densu, Rizky Bilar dihujat. Ya, kasus KDRT yang pernah ia lakukan kepada Lesti Kejora dikuak kembali. Dan hal tersebutlah yang menjadikan Rizky Bilar dan Densu pun ikut-ikutan dihujat. Ini simak bagaimana hujatan mereka. Toh kalau gue, dia kan gue yang paling terdekatnya sama dia. Ketika gue menunjukkan sikap yang baik, gue menyayangi dia, menyayangi istri, menyayangi ibunya, toh dia juga tidak akan percaya terhadap berita yang ada. Ya dia kan lihat langsung. Betul. Dan gue juga tidak bisa mengkontrol omongan orang lain. Yang bisa gue lakukan adalah berusaha bersikap baik, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Pasti. Banyak hatersnya. Oh, iya, banyak hatersnya. Oh, tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana lu kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.